Halo, kita lanjut lagi main Coral Island. Halo, welcome ya. Welcome, Tiara. Halo, welcome ya. Welcome Black Coffee pagi. Duitnya 37 ribu ya. Bentar kok nge-lag. Hari ini ada festival. Masih festival yang kemarin ya. Iya, lo Bang Arnold. Masih festival ini ya. Bazar musim dingin. Oh, ini dapat ditanam untuk menumbuhkan pohon kayu ek, menumbuhkan pohon maple, untuk menumbuhkan pohon pinus. Ini belum panen ya? Oh, cara tepetin madu gimana? Bangun dulu kandang madu, kandang lebahnya ini Pak Arnold. Terus taruh bunga di sini. Ini kan madu hitam Rafflesia. Enggak ada lebah di sini, harus bunga sih ya. Nah, ini misal Luxpur. Taruh aja bunga Luxpur di sini. Udah gitu. Bunganya langsung taruh aja di sini. Kayak naruh ini kan tinggal pencet. Pencet A aja gitu di situ. Kayak naruh apa namanya, susu ke sini, nanti kan jadi keju. Sama bunganya taruh aja di mesin parfum. Bener, oke Tiara. Ini telur puyuh besar ini. Absen Mas, welcome Kadang Alim. Halo, welcome ya. Terima kasih admin ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Oki, terima kasih adminnya.
telur puyuh besar ya. Kayaknya telur puyuhnya ini buat di WI langsung. Ada korun tuh dari Bang Ahmedun, terima kasih Bang. Game apa nih Bang? Ini namanya Coral Island 29. Susu besar. Ini nggak bisa geser ya dia. Arnold. Benar-benar tidak ada waktu tidurnya. Nah, Black Coffee dia selalu nonton. Bang Manda mau tanya seputaran live, boleh-boleh Bang Ahmedun gimana? Kita telur. Halo Kak Ana, Bang ini kapan tamatnya Bang? Nah itu aku belum tahu Kak Z. Cuman ini aku nanti tamat nggak tamat tetap aku ganti Harvest Moon nanti di pas bulan puasa ya. Terus nggak lanjut juga, nggak aku lanjut. Jadi aku mainnya main sendiri aja. Mengantisipasi pre-record. Hah? Pre-recorded. Nah, aku nggak pernah direcord sih aku. Aku nggak pernah nge-record ini. Halo, welcome ya. Masih menunggu Bang Pan main Harvest Moon, wih. Masih lama ya. Pre-recorded. Restriksinya pernah kena nggak? Aku nggak pernah kena restriction sih. Nggak pernah kena restriction. Bulu besar. Ini bulu merak berarti ya. Aku belum dapat si travel ini dari mana ya? Mata kurang satu. Bulan puasa nanti aku lanjut Harvest Moon. Terus habis itu main Harvest Moon terus habis itu. 6 7 8 9 kurang satu lagi sih, kurang satu lagi ngebuka satu tempat yang ada panda-pandanya itu. Selama live ini aku atur-atur aja. Sebenarnya oke, saatnya turun. Nah, Kak Ros ini datang tidur ya. Ini banyak dekorasinya ya buat tahun baru ya. Sama-sama Bang Ahmed tuh. Bisa nikah Bang di game ini? Bisa, 29 bisa nikah. Wih, nah, salah satu ya, yang bisa dinikahin ini Alia, Alis. Yang aja tulisannya lajangnya ini, kalau versi kalau kita main cowok berarti yang ceweknya ini Caem. Terus ini Eva, Lili, Lea, masih Mili, Nina, Tuki, Zara, Yuri. Banyak sih ya ceweknya. Belum buka juga. 200 orang welcome. Terima kasih Bang Ahmedun. Spill alis Mas, spill alis. Ini alis ya. Terima kasih sudah follow. Ini kita selain bisa nikahin penduduk, bisa milih apa duyung juga. Di sini ada Putri Miranjani sama Tinali ini yang bisa dinikahin ya. Cuman ini masih terkunci sih di sini.
Jadi kemungkinan buat nikahin duyung-duyungnya ini kita butuh nunggu update berikutnya. Di update berikutnya baru bisa. Tapi di versi yang sekarang belum bisa. Terima kasih yang udah follow ya, Lasmita Hartati. Lasmi Hartati. Pamit Bang, mau istirahat dulu. Oke, terima kasih udah mampir Bang Amitun. Ini bedanya apa ya? Pohon jeruk, pohon bibit alpukat sama pohon ini bedanya apa ya? Kayaknya aku dapat nanam jeruk sama durian ya. Game-nya di, oh ini game-nya game versi PC sih. 166 juta enggak ya. Terima kasih yang udah mampir ya. Ini game PC jadi bisa dimaininnya di laptop atau komputer, terus di PS sama di satu lagi Xbox ya, di Xbox. Welcome ya yang baru join, terima kasih banyak ya udah join ini. Ramai banget hari ini, alhamdulillah. Nanam ini aja lah, alpukat, buah ular, sama lesi ya, yang ya per orang wajib gift singa langsung kaya hati. Lame ini alhamdulillah ya, terima kasih banyak yang udah mampir ya. Langsung kaya. Waduh, waduh. Terima kasih banyak yang udah nonton. Aku nanam pohon dulu di sini. Ini pohon yang bisa tumbuh di apa namanya, bisa panen di musim spring sih aku tanamnya. Jadi di sini ada pohon yang butuh kotak 2x2 sama 3x3 atau gimana ya. Jadi ada anak pohon sama pohon kecil. Kasih pupuk Bang, iya nanti aku kasih pupuk. Udah habis atau belum? Pupuk harus ini dulu sih, aku kalau peraknya tinggal satu ya. Jadi beli aja deh. Tanah kayus. Main di mana Bang? Ini mainnya di laptop aku, Rifki Ananda. Iya, gamenya beli ya dari Steam gamenya. Batu topas. Batu nasi semua sih. Dibeli ya Bang Abang, harganya harganya 300 ribuan sih paling ya. Tapi ini gamenya game buatan Indo, jadi developernya ini orang Jogja, jadi
kita mendukung karya karya negeri ya. Laptop apa bang yang support? Wah itu aku kurang tahu ya spesifikasi minimumnya. Cuman agak berat sih emang. Tingkatkan kualitas produk. Aku cuma punya 5 ya kalau kemasnya. Kalau sambil live Core i7 mungkin baru RTX. Nah itu ya kalau sambil live. Tapi kalau main biasa nggak perlu tinggi-tinggi nggak masalah sih sebenarnya. Ini apa ini? Kembangkan peralatan. Jadi di sini ini agak modern banget. Di sini modern banget. Kita di sini ada yang namanya pemupuk otomatis, pemanen otomatis, penanam otomatis. Nah ini auto SFH semua otomatis, kolektor otomatis, pembeli otomatis pun ada ini. Jadi hewannya nggak perlu kita elus-elus sendiri. Nanti ini ada pembeli otomatis, pemberi makan otomatis. Cuman aku harus riset dulu di laboratorium ini. Tapi aku nggak tahu cara dapetin baterainya dari mana itu. Aku kurang kalk emas sih. Aku punya banyak kalk emas. Kayak alat baru relive sapi bisa garuk badan pakai alat. Nah, bener ini apa ya, kayak modern banget. Walaupun masih ada fantasi-fantasinya, tapi alat-alatnya ini modern. Loh ini, oh belum tanda centang ya. Yang perak sudah semua sih. Jadi aku buat emas deh. Tutor ganteng dong, waduh. Bang Arlo juga ganteng itu. Gosip. Scott dia ngopi sambil lihatin pohon di pinggir taman ya. Charles. Ngapain dia sekarang? Aku kayaknya mau beli ke ini dulu deh. Aku ke laut dulu nyari kalk perak buat dijadiin pupuk. Bisa malam nggak bang? Bisa, bisa malam. Ini waktunya 24 jam di sini. Jadi nanti kalau setelah jam 6 sore nanti malam dia. Bang bajunya kok betah pakai baju petani? Emang kenapa? Mau dihilangin bajunya? Cuman di sini aku mainnya aku turunin kecepatan waktunya sampai 50%. Jadi biar agak lama, karena kalau aku buat 100% kecepatan gamenya itu nanti kencang banget ya. Maksudnya yang lain bukan dihilangin. Yang lain ya. Bentar aku pakai teleport aja deh. Jangan menyelam di situ. Terus di sini kita bisa berubah jadi duyung ya, jadi mermaid.
Cuman kalau mau berubah jadi mermaid harus nyelesain misi. Misi menyelesaikan membersihkan lautan. Nanti kalau lautnya udah bersih, semua karang-karangnya udah halo, welcome ya. Di apa namanya? Dipulihkan. Nanti kita dapat ekor ini di sini, kita bisa berubah jadi mermaid di sini. Welcome Bang Sullivan, terima kasih punya. Aku nyari kelp ini buat dijadiin pupuk ini kelpnya. Naga laut rupi ini harganya lumayan sih sebenarnya, 150-an satu. Atur. Teraknya terkebel. Jadi duyung bang, cewek banget ya, jadi duyung ya. Piting pertapa. Ya berapa sih ini aku dapatnya? 56. Sedikit sih harusnya, sekali nyelam bisa dapat 100. Ini sampah-sampahnya walaupun aku bersihin dia muncul-muncul terus sampah-sampahnya. Pengen buat mesin penyedot sampah otomatis. Inventaris penuh. Cepet banget penuhnya ya inventarisnya. Semua sih kalau naik nanti sampainya ke kerajaan duyung nih kalau naik sini. Nah ini kerajaan duyungnya ya, Marvel namanya. Mana aku nggak bisa ajak ngomong di sini. Yang cewek nggak bisa aku ajak ngomong, yang cewek-cewek. Karena belum ada update kayaknya, harus apa namanya, harus nunggu update sampai kita bisa nikahin yang cewek-ceweknya. Jadi yang di versi yang sekarang ini kita masih belum bisa nikahin duyung-duyungnya. Ini ya kerajaan duyungnya kalau dilihat dari atas versi miniatur.
kita balik dulu deh. Kosong ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Arnold. Aku kayak punya dehidrator di mana ya? Oh, ini ya. Jadi barang-barang laut itu bisa kita masukin ke yang namanya dehidrator ini. Baru tahu ini aku. Aku tanamin rumput di depan kandang sapi deh. Biar nggak perlu ngasih makan. Ini mahal banget sih, keju-keju ini mahal-mahal. Keju mayonnaise. Jadi di sini ada fitur crafting kayak sampah dijadiin kompos. Jadi kepingan, nah, nanti kepingannya dijadiin kaca. Ini orang-orang beneran pada tidur kah? Nah, nggak tahu ini, harus sih. Bentar aku buat pupuk dulu deh. Banyak kan pada nyimak aja sih ya. Ini aku pasang sprinkle di sini bisa sih. Di sini sama sini ya. Tapi kebanyakan nanti kira manual aja deh. Mana pupuknya? Bang Pan cuma jadi teman tidur mereka. Nah, yang mau tanya-tanya tentang Coral Island nih. Waduh.
Nggak apa-apa ya, yang mau tidur nggak apa-apa. Mumpung musiknya enak ya. Mau tanya nasib dan masa depan bisa nggak? Waduh, nggak bisa kalau itu. Waduh, nggak gitu. Bang Arnold, mana Bang Arnold, masih ada kah? Jadi cara dapetin damar itu dari sini, namanya mangkuk ini. Mau buat huru-hara, waduh. Oh, udah nggak ada ya. Tap-tap guys, walau ntar ketiduran nggak apa-apa. Nah, terima kasih yang udah bantu tap-tap. Ini cerah ya di sini. Kekuat deh aku. Mirip Harvest Moon, iya benar. Ini mirip Harvest Moon emang. Kayaknya emang developernya ini terinspirasinya dari Harvest Moon pasti ya. Pasti semua game farming itu kebanyakan terinspirasi dari Harvest Moon di Indo ini. Loh, nggak ada apa-apa di lantai dua. Developernya generasi Harvest Moon. Nah, jadi developernya mungkin fans Harvest Moon, cuman dia menemukan sesuatu yang nggak ada di Harvest Moon gitu. Akhirnya dia membuat game sendiri yang terinspirasi dari Harvest Moon. Mana aku nggak ada ini kosmiumnya. Mas Pan coblos di Jakarta apa Pulkam? Enggak sih. Jadi dulu pun aku pas apa ya, pas SMA itu ada kayak mau buat game sendiri yang mirip Harvest Moon, cuman ternyata nggak semudah itu ya. Gambar satu karakter aja susah banget. Belum lagi nanti dimasukin ke game engine-nya yang buat alat buat game-nya kan. Nah, itu susah banget. Bunda yang ada di mana-mana. Kayaknya Kak Rus sama Black Coffee ini ada di mana-mana emang ya. Gak ada.
Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Admin tiket sih ya, biji osmiumnya tiket baru dapat 17 Mas. Nah ini aja nggak ada satu lantai ini. Wow. Habis ini aku ke pantai lagi, ada masih ada festival soalnya. Jadi festival bazar musim dingin itu panjang banget festivalnya. Udah 27 sudah bisa buat 5 osmium. Judul gamenya apa kak? Nama gamenya Coral Island Leoneo. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, kita bisa berkebun, beternak, memancing, menangkap serangga. Terus di sini kita bisa menyelam juga, jadi duyung, mermaid. Terus kebunnya bisa kita dekor-dekor sesuka kita. Ini gamenya lebih apa namanya? Lebih kompleks dari Harvest Moon ya. Kayak Harvest Moon tapi versi futuristik dan versi apa ya? Versi futuristik sama versi fantasinya, karena ada monster-monsternya, ada duyung, jadi ada fantasi-fantasinya di sini. Tapi versi modernnya juga, karena kita bisa ada laboratorium di sini, kita bisa meriset kayak pemanen otomatis, penanam otomatis, serba otomatis di sini nanti, otomatisasi nanti. Karena kan ada crafting-crafting, ada mesin-mesinnya gitu. Mainnya di mana? Mainnya di PC sih ya, di laptop. Beli dari Steam gamenya. Jadi bisa dimainin di laptop, PS atau Xbox, antara tiga itu. Mana ini lubangnya? Satu lagi lah. Pas ini banyak sini. Kita keluar, pindah ke pantai ya. Kita ada festival di pantai. Jadi di sini festivalnya dikit sebenarnya ya, karena satu musim cuma ada 2 festival. Cuman tiap festival itu banyak mini gamenya, banyak mini gamenya gitu. Monsternya nggak nyerang. Kalau kita nggak diserang, kita nggak nyerang. Kalau kita nggak nyerang monster, monsternya nggak nyerang kita gitu. Makanya dibiarin aja nggak apa-apa monsternya, kecuali monsternya butuh buat
kan monsternya itu ada drop itemnya juga. Jadi kita kalau mau butuh drop item buat crafting atau buat bangun rumah atau gimana, nah baru kita serang monsternya. Aku nggak bisa pakai alat di sini ternyata. Halo Kak Novita Sari. Cuman di sini penduduknya banyak banget di sini. Suki sedang marah dengan Antonio, menurutku jauhi saja dia hari ini. Kayaknya marah terus si Suki ini. Selama festival. Di Messi ini pekerjaannya fotografer ya di sini. Nggak usah dikasih apa-apa, diajak ngomong aja naik sendiri sih sebenarnya. Cuman agak lama emang. Terima kasih Kak Dilan. Kemarin ada yang tag akun TikTokku itu bocil ya, aku bikin video post gua aja. Ada yang nge-tag ya, wah. Enggak apa-apa sih, gimana maksudnya? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sampai sini masih ada orang dong. Aku nggak bisa mancing sayangnya di sini ya. Jam 22 kita mulai festivalnya lah. Karena di sini festivalnya nggak berhenti jamnya. Biasanya berhenti jamnya. Nggak apa-apa, nggak tahu gitu. Ini tinggal fosil sama artifak yang belum ya. Tinggal fosil sama artifak ini. Nggak apa-apa aja lah. Ini tengkorak lah. Ini tengkorak. Ekor bukan, tengkorak bukan, cakar bukan, berarti torso. Antara batang tubuh atau tulang belakang sih, tulang belakang. Tulang belakang mamut ya. Kaki, tengkorak, bukan batang tubuh. Tulang belakang, batang tubuh. Nah, tulang belakang berarti. Ini kayak ekor sebenarnya. Ekor ya bentuknya. Susah. Ini fosil ini paling susah, fosil ini. Di Connor kok dia bisa ya, sambil buka buku kayaknya Connor itu. Tengkorak semua ya jawabannya. Nah ini baru susah ini.
nonton live sambil main Team Farm juga di Android sama-sama bagus grafiknya. Wih, game apa tuh Team Farm di Android? Ya salah lagi. Itu kapan selesainya? Aku maksudnya apanya? Apanya kak? Kak kita? Jadi festivalnya ini ada 5 hari di sini. Jadi festival bazar musim dingin ini ada 5 hari. Yang paling gampang emang jawab tengkorak sih. Tengkorak dino maksudnya. Jadi kalau kita nyelesain Tour of Neverland ya, Tour of Neverland. Oke deh. Game apa ini namanya? Coral Island namanya ya. Ini lagi festival. Susah banget, aku nggak hafal fosil-fosil ini. Tujuh ya. Jadi ini festivalnya, ini aku udah selesai ini fish, serangga, critter ini udah. Terus ini farm, ini apa favorit aku, artisan juga udah makasih. Semua. Tinggal fosil sama artifak, ini agak susah, fosil sama artifak. Terima kasih Kak Vita kopinya. Aku juga pusing lihatnya. Nah, sama semua. Bentuknya sama semua, yang itu artifak. Yang fosil deh, yang fosil ya. Artifak kayaknya masih mending lah ya. Mangkuk prasejarah atau mangkuk kaca ya? Mangkuk prasejarah dari Jepang. Wayang. Lampu Aladdin. Kalau ini masih mending sih, kita masih minimal punya ini cincin kan bentuknya. Bisa lihat bentuknya jadi cincin. Di rambut sih ini. Oh ternyata artifak lumayan gampang lah ya. Baru aku bilang lumayan gampang. Dikasih susah. Ih, bener semua. Sejarah ya. Salah satu sih, tapi udah 9 udah aman sih ini. Udah 9. Yang penting 9 aja, bener 9 yang penting. Halo, welcome ya. Bang izin pamit dulu, aku mau main game dulu. Oke, Kak Vita terima kasih sudah mampir. Welcome Kak Vinaki, terima kasih adminnya.
Satu lagi ini yang fosil, susah banget fosil. Oke, selamat main game ya. Selamat weekend ya. Velociraptor Spring Dorso. Ini tengkorak lah ya. Hati-hati main game ya. Selamat main game ya. Wah, diulang lagi ini. Boris, spin ya. Oke. Batang tubuh. Torso berarti ya. Bingung aku bedainya gimana sih torso sama batang tubuh. Oh, berarti kalau bentuk apa ya, tulang rusuk itu apa sih? Yang hafal cuma tengkorak aja, tengkorak ya. Torso lah ya. Torso sih berarti tulang rusuk itu torso ya. Pasti setelah bener 5 susah-susah. Setelah bener 5 susah-susah. Panggul ada panggul, tadi ada 3. Panggul yang mana nggak tahu. Halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Sherly. Nah, ini habis 5 ini susah. Satu lagi. Ih, akhirnya. Ih, 10 udah aman lah. Nah, ini tengkorak semua, tengkorak apa ini? Ngasal bener loh. Ini giliran ini ngasal-ngasal bener. Nah, bener 13 lah ya, lumayan. Coral Island ada gini ya, ini mini gamenya ini Kak Hida. Jadi ada festival bazar musim dingin namanya. Nah, ini kita ada festival trivia, ada mini game trivia. Kita suruh tebak-tebakan ini fosil, sem artifak. Nah, ini ada farm, turret, artisan. Ini udah semua aku. Fish, insect, creeper. Tinggal ini aja yang fosil susah banget fosil. Kelihatan pas ujian, tapi kan bener kan yang penting kan. Walaupun cap-cip-cup yang penting bener ya. Cuman salah berapa tadi? Bener 13 dari 15 soal kan. Kemarin yang belum menang itu yang sini ya. Yang sini aku belum menang.
Oh ini udah. Yang ini yang belum. Ya. Ngintem dia. Sebenarnya aku cukup nyari yang warna kuning-kuning aja sih. Cuman tiap pas gilirannya dia mingkem yang kuning. Dapat hitam lagi. Sembilan susah banget ini. Untung mingkem. Satu lagi. Nah, sip, menang. Fokus kuning ya, kuningnya udah habis yang kuning. Dapat semua otomatis menang ya yang kuning dapat. Nah, RC MVP semua game. Iya benar. RC MVP semua game. Ini yang RC yang menang, ini RC yang menang. Di sini RC juga yang menang. Nah, ini tembak-tembakan RC juga yang menang. Tapi kalau trivia ini yang menang kanner semua, wali kota semua ini, tiga-tiganya ini wali kota semua yang menang. Udah semua ya, berarti tinggal pulang aja ini. Tahun berapa ini? Tahun pertama Kak Ahna. Oh, ini umpan ikan besar ya. Tidur lah ya, jual aja lah ini.
prestasi yang didapatkan 122 ya, gara-gara menang mini game tadi. Jadi prestasi ini kita makin banyak nanti peringkat kotanya makin tinggi, nanti makin banyak prestasi. Matu hitam Raflesia 3300 ya guys. Merit point nggak dipakai bang? Nggak aku pakai. Itu pakainya di itu ya, di apa namanya, di balai kota ya. Nah fungsinya yang kayak apa namanya, kan ada beda-beda itu. Itu buat apa fungsinya Kak Ana? Kan ada buat saat yang pertama itu buah stamina, terus yang kedua itu kan kayak elixir gitu. Elixir itu fungsinya buat apa, elixir itu? Urcin. Bisa beli-beli. Nah, bisa beli-beli itu kan salah satunya bisa beli. Beli apa namanya? Kayak elixir gitu, elixir tambang, elixir menyelam. Nah, itu fungsi elixir itu buat apa? Tahu nggak Kak? Nah, ini kok meraknya belum ngeluarin dulu ya, belum merak. Buat buka skill. Oh, elixir itu buat buka skill. Buat buka skill ini ya. Ini kan ada skill-skillnya ini. Ini bukan. Oh, buat ini. Oke. Mending buat stamina atau buat skill aja ya, lu. Enaknya. Jadi 300 ceraminya. Lagi PDKT-in kandidat siapa nih? Oh, aku belum ini sih ya. Belum fokus ke PDKT-PDKT-an. Kak Tony Lim. Aku masih belum deketin siapa-siapa di sini. Netral ya, nggak senang tapi netral. Masih fokus, iya aku masih ini mau nyelesain yang apa namanya, persembahannya dulu. Nggak tahu deh ini bisa sampai nikah apa enggak aku di sini.
Oh. Ini nggak bisa ya. Garam sama cangkang nggak bisa. Kayaknya garam ini dibuat ke wine mill nggak sih ya? Nanti jadi kayak garam bubuk gitu. Kayaknya aku mau bangun wine mill dulu berarti ya di sini. Bangun wine mill. Punya dua simpul fosil. Ntar aku cek kerajinan dulu, mesin tenun ya. Aku buat mesin tenun dulu. Terus apa lagi ya kerajinan yang belum aku buat? Batang kayu jamur. Ini aku taruh di sini aja kali ya. Menghasilkan jamur seiring waktu. Udah jam 9. Aku ke ini dulu. Ini nama bunganya banci ya. Ada event lagi nih, event si Aras sih dia. Si Jago ini festival dia. Tiap festival selalu menang si Aras ini.
Ya, tutup. Tutup juga loh. Dari Sabtu banyak yang tutup ya. Ntar aku mau ngecek kuil danau dulu ini. Ikan air tawar, koi ini cuma ada di musim dingin sih ya. Musim apa, musim semi. Kumbang harimau sama ngengat nuja ya. Ntar aku cek. Browsing dulu ya. Oh, ini cuma ada di spring. Yang kumbang harimau cuma spring ya. Ngengat juga spring sama summer, berarti pantas nggak ada. Kalau serangga malam, kunang-kunang spring summer juga. Sama ulat cesro bunyi spring summer, rata-rata spring summer, rata-rata ini juga musim spring. Bintang laut bunga matahari ini, ikan ayun arsin, kakap merah muda. Bentar, ntar aku cek ikan langka dulu deh. Scorpion ini musim winter ada ya, tapi harus rainstorm snow blizzard. Jadi ini nggak bisa hari ini. Kalau nggak torgar, kayak karena di sini nggak ada infonya ya. Mungkin aku harus browsing dulu. Torgar cuma musim spring. Bas laut, musim fall. Musim fallnya tanggal 1 sampai 7 lagi. Yellow morel sudah musim spring. Yang langka nggak bisa. Berarti ini. Halo Bang Lucky, welcome Bang Lucky. Pink snapper. Ocean. Oh, ini aku Asian Shape Sheet.
aku ke Ocean Forest dulu bentar, mancing dulu aku ya. Di dekat desa raksasa sih ini. Mana aku lewatnya mana ya? Mereka berkebun di sini ya. Para raksasanya berkebun mereka. Raksasa yang bukan raksasa benar. Raksasa yang bukan raksasa ini. Cuman si Shiften aja ini yang benar-benar raksasa ya. Yang benar-benar gede. Jadi aku mancingnya dari sini kali ya. Pulu-pulu itu. Kirain yang lainnya bakal kayak gitu juga, ternyata enggak. Timun laut. Oh, di sini berarti, di sini. Aku nyari satu ikan tapi lokasinya di sini. Karena ikannya cuma ada di musim summer, jadi kalau bisa aku dapetin ikan ini dulu. Baru dibilang langsung dapet. Satu lagi deh. Ini sampah. Ini ikan langka kah? Ikan kembung. Ntar aku ganti musik dulu deh, musiknya pelan. Aku ulang dari awal. Musik masak. Firefish. Bang, Arapaima pancingnya di mana? Arapaima itu di dekat apa namanya? Bentar aku liatin langsung deh. Cuman dia adanya malam hari dia. Karena namanya ikan malam kan ya. Ya, kupu-kupu apa tadi itu? Di dekat gua mancingnya Arapaima. Ya udah cabut. Lagi Bang Pan mau jalan-jalan sehat, oke. Bang Luki terima kasih udah mampir. Nah di sini ya Arapaima itu mancingnya di sini. Cuman harus malam karena dia ikan malam kan, harus malam. Nah itu berikan skim satu Arapaima. Misinya itu ikan malam nama misinya. Jadi mancingnya harus malam. Sampah lagi.
Sama-sama Kak Ran. Kayaknya ini kebuka kalau aku udah menyelesaikan 14 persembahan. Kalau yang panda-panda di belakang air apa namanya, di belakang pemandian itu harus menyelesaikan 10 persembahan baru nanti kebuka. Sementara aku baru 9 sih ya, baru 9 persembahan. Ya, gak lihat aku. Tapi aku serangganya cuma tinggal itu aja sih. Tinggal musim spring aja aku lah serangga-serangganya. Inventaris penuh lagi. Sudah follow. Terima kasih Kak Ran. Turu, kenapa tuh Lim? Layar fish tapi inventaris penuh. Balik dulu deh aku. Aku selesaiin persembahan dulu deh. Bang nanti numpang tidur bentar nggak apa-apa. Iya tidur aja yang mau tidur ya. Susunya aku taruh mana ya susu L itu? Perasaan tadi aku punya susu kualitas L. Mau eksperimen, waduh. Eksperimen apa tuh tidur? Kan tadi aku ada susu gede di mana ya? Oh ini ngebug sih ini. Sebenarnya aku naruh susu di sini cuman nggak kelihatan di sini. Will Zeno dulu deh. Kakap merah muda kayaknya cuman apa tadi? Oh ini ada semua ya. Lokasinya di Ocean Dock.
masker. Makin dari sini ya, dari atas deh. Ini ada dua yang bisa aku dapetin dari sini sih. Nanti yang satu lagi itu ada di lava mine. Ikan langka ada berapa, Bang? Ada 5. Nggak tahu ya totalnya ada berapa di sini. Cuman yang dipersembahkan itu kan ada 5 yang dipersembahkan. Ya udah aku fokus nyari yang dipersembahkan aja. Ini ikan langka ini. Belum-belum udah ganas banget ini nariknya susah. Ya kan ikan toda. Panjangnya 189 cm. Lebih panjang dari aku ini. Lebih tinggi ya ikan toda. Ini sampah. Oh, emang ikan toda ya? Di sini banyak ikan toda. Ntar aku nyari ikan kecilnya aja. Di sini ikan langkanya bisa didapetin berkali-kali sih, nggak kayak harvest moon. Kalau harvest moon kan ikan langka, ikan legendaris cuma sekali aja. Kalau di sini bisa ditangkap berkali-kali. Ini toda lagi nih. Kayaknya aku nggak perlu pakai umpan deh. Kalau pakai umpan dapetnya ikan roda terus. Karena yang ku cari, nah kakap merah muda dapat 1. Yellowfin tuna sih, satu lagi yellowfin tuna. Belum digigit udah aku tarik. Kayaknya yellowfin tuna harus pakai umpan sih.
kakap lagi. Mau nyari ikan apa? Yellowfin tuna namanya. Yellowfin tuna ini ikannya cuma ada di musim winter soalnya. Tapi dia adanya afternoon sama evening sih. Evening itu kan sore atau malam. Evening itu malam kan. Siang sama malam. Ini agak susah. Ini todak ini. Kakap merah muda. Nyari tuna sirip kuning. Kakap lagi. Kakap berarti aku pindah deh, jangan di sini. Pindah ke pantai. Ya, aku mancing di sini dulu deh, di gua aja. Mancing di gua aja, nyari ikan sarden. Ini agak aneh, ikan sarden mancingnya di dalam gua dan guanya harus gua api yang ada lavanya. Nah, kalau ada lavanya itu harus lantai bawah-bawah sih. Nah, coba ikan apa yang ada di lava juga. Mancing di dalam lava ada ikannya dong. Tapi oh ini ikan. Agak susah sih, barnya nggak kelihatan. Tarpian satu lagi deh, aku nyari satu lagi. Ikan kembung, oh ada ikan kembung juga di sini. Oh,
karena ada lavanya jadi kayak bar pancingannya nggak terlalu kelihatan. Udah dapat belum bang yang tadi yang di pantai itu? Belum sih, yang yellowfin tuna. Cuman ini sarden, di sini udah dapat sarden. Aku nyari satu lagi buat disumbangin ke museum. Malah ikan kembung terus ini dapetnya. Ah, mood skipper raksasa malah dapetnya. Mood skipper. Wah, susah banget sardennya. Mana ini sarden? Nah, sambah terus dapatnya. Ikan apa tuh hidup di lava? Tadi ada ikan kembung, sarden, sama satu lagi mud skipper. Hidup di lava ya ikannya. Sardennya aku cuma bisa dapatin di lava lagi kalau sarden. Mud skipper raksasa. Kayaknya live hari ini aku banyak mancing-mancing ya. Karena kan festivalnya udah selesai sebenarnya festivalnya. Kok dapet ikan kembung terus sih? Sardennya mana sardennya? Dikit lagi. Ini kan kembung lagi ini. Udah deh, udah jam 23.
tersayang Emily. Tidur ya, kita lanjut tidur. Dapat 4.000 lumayan lah ya, mau mancing dapat banyak, aku mancing. Wah, ikan toda harganya mahal ikan toda. Festival hari terakhir ini ya. Nagane bisa dinaikin, nggak bisa karena itu sebenarnya kayak skin aja naga itu. Naga itu kayak skin aja, jadi bentuknya tetap anjing sebenarnya. Nah ini kalau aku pencet apa namanya map, nah di sini tetap anjing, di sini bukan naga karena dia kayak skin aja gitu. Halo, bisa dilepas pasang ya. Juga welcome Kak Tria, terima kasih temennya. Tinggal satu lagi nih. Tuna sirip kuning. Serangga malam ini cuma ada di musim semi ya, musim spring. Ini juga, ini bukan serangga siang, ini juga adanya di musim spring. Ikan ini juga ada di musim spring, jadi aku musim spring bisa 1, 2, 3, 4. Udah selesai sih ikan-ikan ini. Nunggu musim spring sih aku. Hello and bye. Welcome Kak Tria. Ini ada dia di sini. Gazebo pantai. Tempatkan di pertamanya. Nah, ini apa? Bentar, aku baru sadar. Nah, kapasnya ada osmium. Oh, itu rumah kaca. We'll be right back.
Sebentar aku masuk sini ya. Oh, ini rumah kaca ya, ini rumah kaca. Oh, burung meraknya ada suaranya. Baru dengar, nah kan? Tapi bulunya mana bulu merak ini? Enggak rontok-rontok bulu meraknya. Beli satu merak lagi kali ya aku. Bentar, ini aku bisa mempersembahkan apa ini? Ini Dewinya ya, cuman aku nggak bisa ajak ngomong. Dewinya belum pulih sepenuhnya soalnya. Jadi kalau aku udah selesaiin semua persembahan di sini, baru Dewinya bisa pulih. Oh ini ya, acar apapun, mentega apapun. Kapasnya aku simpen lah, kapasnya.
Halo, welcome ya. Welcome Bang Hobi, terima kasih punya. Waalaikumsalam Bang Hobi. Aku malah nggak pernah mandi lagi sekarang ya, nggak pernah apa namanya ke pemandian lagi. Khotbahnya ditunggu-tunggu. Nah, ini ya gamenya, di gamenya lah Bang Lobi ya, di gamenya. Ini benih ek sama benih maple sebenarnya aku bisa tanam ya. Coba aku tanam kali ya. Nggak perlu disiram kan ini, nggak perlu sih. Nanti taruh-taruh stamina aku kok nggak full. Bang Hobi emang live, Bang Hobi. Bang Hobi live juga tadi. Beli merak lagi kali ya, merak. Kasih nama apa ya? Ada yang mau request nama merak? Semangat live-nya sambil nunggu acara TV. Oke, Bang Hobi. Terima kasih udah mampir. Oh, tadi Bang Hobi live bentar ya. Oh, di balai desa lagi sibuk sih Bang Hobi ya. Cemungut mas. Nah. Jadi panitia besok ya, tanggal 14. Pengen kayu batang perunggu. Umur ini buat apa ya sebenarnya? Dengan kayu sama batang perunggu ya.
Wah, aku udah bisa meningkatkan rumah sih, cuman aku harus nyari per perak dulu berarti. 40.000 koin aku 40.000 dapatnya gampang. Maksimal cuma level 3. Kayu keras, batu, serat. Aku butuh kayu keras lagi. Musiknya marahin ngantuk. Gak apa-apa kalau ngantuk tidur aja. Emang udah pada tidur di sini. Aku mau mancing ikan lagi, cuman nunggu siang atau sore ya. Nah, ini baru musik masak-masak. Di sini ada gerbang, di sini aku kasih gerbang lagi. Ntar aku malah muter-muter.
kita lanjut lagi mancing. Oh, pantas aku nggak tepat-tepat karena harus hujan, snow atau badai ya. Tapi ini cerah, jadi aku nggak bisa. Aduh, HPku jatuh. Tapi cuacanya cerah, jadi aku nggak bisa mancing ini. Ya, susah ini kalau syaratnya cuaca kayak gini. Klub slime anti slime. Kita membasmi dua slime. Kita ambil misi membasmi slime. Sebenarnya masih ada misterinya kayak di sini itu. Cuman aku nggak tahu cara ngebukanya gimana ya. Kita basmi slime dulu nih. Nyari bar perak, bar perunggu dulu, bar perunggu dulu.
bangun terus. Ya aku mandi dulu deh. Naik terus mandi terus mancing repai mah. Nah, ada event. Event Waku atau siapa itu ya? Kenapa ini? Salah orang kayaknya si Takibda ini ya. Terima kasih udah bantu share-share ya. Apa jangan-jangan putranya si Takeba ini meninggal kali ya? Soalnya tadi bilang ikut perang dia. Udah pikun ini si Takebanya, kakek itu. Ini pulihnya cepet banget ini ya, plus 12. Nah, yang 401.
Ini pasti ketiduran semua, ketiduran ini ke Ana. Pada ketiduran semua di sini, kebiasaan. Aku mancing satu arah paima lagi ya. Pantas susah, harus hujan, storm, snow, dan desert. Oh, pantas nggak dapat-dapat ya. Ternyata salah cuaca. Jadi aku harus berharap cuaca hujan atau snow, storm. Belum buat komputer bang, belum buat komputernya di mana Kak Ana? Komputer itu buat apa Kak Ana? Buat lihat lokasi ikan sama hewan. Oh gitu, bisa gitu ya. Cara buatnya gimana? Cara buatnya nanti deh aku browsing deh ya. Beli chipnya ya. Harus beli chipnya ya. Belum sih, aku belum itu. Oke deh, nanti aku coba browsing lagi deh. Makasih infonya Kak Ana. Soalnya aku mau upgrade bangunan dulu, butuh perak kayaknya. Lumayan ngebantu itu bang kalau mau cari hewan yang belum di... Oke deh, nanti aku coba cek di Google deh, nanti aku coba browsing. Makasih infonya Kak Ana. Iya sih, itu kalau bisa ngelihat kayak gitu ngebantu banget itu. Wih, makasih ya, makasih.
Makasih kopinya ya, Kak Ana. Makasih Kak Ana. Jam 23 ya. Mana ini lubangnya? Tengah malam, bentar. Satu lantai lagi deh. Ya nggak ada malah di sini. Kita pulang dulu. Tidur. Penangkapan level 7. Dapat 5.000 ya lumayan. Kayaknya main sehari lagi nih. Ada event apa ini? Oh, ini baru event Puffer Fish ya ini. Sekarang setelah mendapat restu dari kalian, aku akan menjalankan. Terima kasih ya, ya. Kita bisa melihat ke dalam sini ya, padahal mimpi ini ya. Cuman perusahaannya ini tidak ditumbuhin tanaman merambat.
cerah terus. Aku nyari cuaca hujan atau badai gitu, cerah terus. Karena ada satu hewan yang cuma bisa didapatin pas badai dia. Ikut donate buat Mythical Pet bang. Nah, ini aku dikasih sama Bang Hero. Ada streamer lain Bang Hero itu. Nah, aku dikasih sama Bang Hero kemarin, dia nawarin, "Bang, kalau mau Mythical Pet TM aja." Ya udah aku chat. Dikasih beneran sama Bang Hero ya. Harusnya ini udah ada bulu meraknya sih. Belum ada ya meraknya ya. Kalau bulu merak ini dia bulunya jatuh kan ya Kak Ahna ya. Kayak telur-telur ini kan ya. Agak lama kayaknya, kayak telur bebek nggak setiap hari. Iya, kalau aku lihat di tokonya itu dia jatuhnya tiap 4 hari sekali. Cuman ini aku udah berapa hari ya? Udah sekitar 6 harian kayaknya dari aku beli. Aku beli tanggal 16, sekarang udah tanggal 22. Bang, udah jauh kah? Ini masih tahun pertama sih. Musim dingin tahun pertama aku. Ngalangin jalan aku nggak bisa. Masih makan, jadi aku kesini dulu nih. Ya susunya beda kualitas nih. Seru banget sih, emang kalau simulasi kehidupan tim, iya bener. Seru, ini gamenya paling seru ini daripada Harvest Moon menurutku ya. Kelebihan lagi aku ngambilnya. Harvest Moon seru sih, cuman ini gamenya kayak lebih kompleks, lebih lengkap gitu. Harvest Moon seru juga, Harvest Moon, cuman
lagi musim apa itu? Ini musim spring, musim winter, musim winter, musim dingin ya. Ini buat apa sih ini? Cuman pajangan ya. Bisa naikin ternak nggak bisa, yang bisa dinaikin cuman kuda di sini. Pamit dulu, terima kasih Kak Ahna, terima kasih udah mampir. Udah panen belum ya? Oh ini udah, daun teh udah ya. Ke kota kembangkan peralatan baterainya sih, aku dari mana ya baterainya ya. Oh ini ya komputer ini ya baterai. Solar panel bang. Oh baterai itu solar panel. Ini baterai ini. TBD tulisannya. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Oh. Jadi dari panel surya nanti jadi baterai gitu ya. Oke deh. Taruh di bawah di sawah kita, nanti setelah beberapa hari jadi bat. Oke, makasih Kak Nakel. Makasih infonya. Aku bingung itu mikirin itu baterai itu dari mana. Kayaknya aku pernah lihat, cuman itu di belanja pas ada festival itu. Jadi aku perlu buat banyak panel surya ini. Itu sekali jadi atau bisa jadi banyak langsung panel surya itu? Satu panel surya cuman bisa satu baterai, terus habis itu hilang, atau bisa berkali-kali jadi baterai gitu?
sini aja lah, jangan jauh-jauh. Oke, gitu. Oh, berarti bisa jadi banyak baterai ya. Cuman nggak sekali pakai. Aku buat banyak deh kalau gitu. Emang harus dicobain satu-satu berarti ini ya. Mana sih? Terima kasih Konita. Randy itu dia rumahnya di sini kan? Randy di tangan besi dia. Bang Pan, aku kok tambah lama males live, waduh. Sabar Manol. Gara-gara ini ya, apa namanya, lemot ya. Wah, ini aku tutupin sendiri lagi. Kasih aku motivasi dong. Wah, kenapa emang malesnya banget? Karena ngeframe kadang ngefreeze ya. Gimana ya upgrade PC banget, semangat. Waduh. Semangat update PC Bang Anot. Mana kudanya nggak datang dia? Nyangkut di mana ini kudanya? Duit dipegang istri minta duit 1 juta dimarahin. Aduh, aduh. Nah tuh dicariin kamu nanti, nanti kalau nggak live itu Bang Arnold nanti. Ngaku aja kalau udah bosen, nah udah bosen pasti ini Bang Arnold. Ya yang di sini hilang. Malah Kak Pinaki minta duit ya. Butuh batu sama serat ya, aku nyari batu sama serat.
1M ya. Serat. Aku punya banyak batu tapi kayuku tinggal dikit sih. AFK dulu bang, mau buat jus. Oke Kak Finaki, nanti diminta penganot nanti jusnya. Tak jual, ganjil, ganjil dong. Nah kok tahu bang aku mau minta, nah itu pasti itu pengaruh minta nanti. Semoga akan segera hujan. Benar, semoga segera hujan biar aku bisa pancing. Aku mau mancing tapi ikan yang dicari itu cuma ada pas cuacanya buruk, hujan, badai atau bersalju gitu ikannya. Jadi nanti buat Bang An aku buatin jus pare sama apel. Ngapain pare di jus? Aku upgrade ini ya biar bisa beli kambing aku. Tambahan tetap tambahkan tempat. Nama gamenya Coral Island ya Kak Minam. Jadi ini game PC sih ya, game PC cuman gameplaynya mirip Harvest Moon. Kita bisa nanem, bisa crafting juga di sini. Terus kita bisa menyelam. Banyak sih, kompleks banget ini gamenya. Aku udah punya rumah kaca ini pengalol. Terus di sini itu kita harus buat kayak orang-orang sawah, karena kalau di kebunnya kita nggak pasangin orang-orang sawah nanti ada burung, nanti tanamannya dimakan burung. Bang Pan pamer mulu di game ini, kalau aku mampir sini. Biar Bang Anot semangat mainnya. Nah, Pak itu Bang Pan udah sampai situ, aku harus ngejar nih gitu. Biar semangat, itu motivasi itu Bang Anot. Pamerin lagi punya apa. Thank you.
Ini ada panel surya di sini. Nah. Tak sponsorin penginapan, waduh. Penginapan ya tuh. Jangan-jangan ini kenalannya Bang Arnold ini. Bentar aku ngirim ke Randy dulu deh. Ada misi dari Randy suruh bawa daun teh. Ngulang lagi aja, nah. Randy itu dia mana sih, dia kayak gini orangnya. Ini Randy bukan sih yang di dalam sini? Aku kurang satu ikan lagi sebenarnya buat buka ini lahan yang di belakang apa namanya? Pemandian ini biar ketemu panda nanti di situ. Cuman harus di hari hujan. Kalau nggak hujan aku nggak bisa ketemu di situ. Lihat-lihat karakternya di kanan map, Bang. Di kanan map. Ini kan kanan map ini kan. Oh, ini eventnya ya. Oh, tapi Walter bukan Randy. Ini Walter ya, bukan Randy. Oh, Walter ini pengacara nih. Kontrak, koleksi, litigasi apa? Waduh, aduh Bang Arnold. Nunggu inilah upgrade rumah dulu. Belum punya rumah aku Bang Arnold. Terima kasih sudah follow. Terima kasih In, udah follow. Harvest Moon rumahnya banyak Bang, minta satu. Kalau bisa aku minta, kalau bisa suruh buatin ini Joko di sini. Kalau bisa ya.
Nggak ada di sini Randi ternyata. Mana ini si Randi? Jangan-jangan dia guru. Bukan sih ya. Awok-awok. Pasti kaki pura-pura gak inget tuh. Nggak pernah sih, aku belum pernah ke Malang. Kalau ke Surabaya pernah. Tapi nggak sampai Malang. Oh, ini Randi jadi guru ternyata dia. Klub anti slime, bicara dengan Kira. Oh, sekarang aku nyari Kira. Kira ada di mana? Kira. Randi, iya Randi si tangan besi ya. Dia tangannya besi, tapi dia guru ternyata. Mana ini si Kira? Dia nggak mungkin di sini sih sebenarnya. Oh, ini di peternakan dia. Di peternakan ya. Bang makan, Bang. Oke, Bang Ruki, selamat makan, Bang Ruki. Bagi-bagi. Bang, kudanya namanya Finaki. Iya Kak Vin, namanya Finaki. Cuman aku nggak bisa ngelihat nama kudanya gimana ya. Nama kudanya nggak bisa dilihat lagi. Aku nawarin cuma formalitas aja, nggak mau bagi-bagi waktu. Aku mau beli ini merak ya, burung merak. Apa sih nama? Nama siapa ini ya? Pasti nama kakak laki-laki lah ya, jadi merak ini.
satu lagi ini burung puyuh ini Kang Luki. Kurang C. Udah ya, udah full ini. Kandangnya udah full. Halo, welcome ya. Welcome, Bang Yet, segera ini absen Bang, welcome, terima kasih udah mampir. Wah, suara meraknya ya. Cuman dia nggak keluar bulunya, agak lama ya. Oh, kalau di upgrade ada tandanya upgrade ini ya, kalau aku lagi upgrade. Nanti di kandang ini ada luwak, ada kambing ya, sama kambing. Oh iya, ada itu juga ya, ada babi juga. Dapat benih. Nah, aku nyari emas, nyari apa? Osmium. Nyari duitnya di sini, nyari duitnya. Jam 8 ya. Ingat dong ya. Masa enggak ingat. Nah, ini enggak ada apa-apa di sini. Wah, ini mau diam-diam biar lanjut terus ya. Udah lapar. Nah, ini kok enggak muncul langsung. Tapi aku selesaiin dulu ini satu hari sampai jam 24 ya. Ya, di gamenya jam 24 di gamenya. Nah, mantap hati.
kalau aku punya PC terus wifi gitu mungkin bisa sih coba itu les 24 jam, tapi 8 jamnya tidur nanti. Yang 4 jam makan. Tinggal-tinggal. Ya kan beli dulu, keluar, beli dulu, gitu lah. Makan 4, enggak maksudnya enggak 4 jam berturut-turut, jadi 1 jam keluar beli makan gitu. Terus nanti itu pagi, terus nanti siang 1 jam makan. Terus nanti malam 1 jam makan. Sekalian sholat. Sekalian mukbang ya. Pagi. Tapi di pause lah ya berarti. Kalau orang-orang kalau subaton gitu di pause kan mereka ya. Kalau lagi makan, sholat, tidur. Itu alat batunya level emas. Iya level emas. Gak usah nyari lantai 10, kita langsung lewat lift aja ke lantai 10. Apa aku naikin ke osmium dulu kali ya alatnya, biar ini kan kalau udah emas gini kan ada kayak pemikatan gitu, pemikatan itu apa ya, kayak enchantment gitu kan, nanti dapat level tambahan, dapat slot enchantment tambahan. Aku naikin dulu berarti ya, besok lah ya. Tapi aku nggak punya kayunya, harus pakai kayu keras. Nanti malam mabar boleh kalau mau Bang Arno. Ya nggak ada apa-apa lagi. Udah diajakin ngobrol kira enggak apa. Waduh. Cuman satu lagi seluas ini. Thank you.
atau sampai 15 aja deh. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Sachi udah follow. Nggak ada petugang di sini. Baru nyadar, nah baru nyadar ya Kak Ana. Nanti 22 ya ini. Bisa skip ke 25 langsung baca. Aduh. Ternyata lebihnya banyak banget ini. Makasih ya, makasih. Pantas banget kalau live sehari cuma dapat 2 hari ya. Karena lama di loadingnya yang pertama, yang kedua lama di gamenya. Ngapain pulang, kan udah modern sekarang Bang Arnold. Nggak kayak zaman dulu kalau RDR harus kirim surat, kan sekarang udah modern weh. Waduh, kita pulang dulu deh. Aku dapat banyak banget resepnya. Batang osmium aku udah punya 19 sih. Ya udah, besok aku bisa kayaknya ini upgrade. Tapi duitnya ya nggak ada. Nah ini belum aku pasang di sini. Pakai visual Apple Pro, waduh harganya aja 20 juta atau 50 itu. Aku mau ngapain ya ini?
semua kan ya. Aduh, prestasi yang didapatkan 40, pertanian level 6. Nah akhirnya aku dapat tong sama sprinkle level 2 ya, sprinkle level 2 dapat 16.000. ini aku bisa upgrade sih. Kasih tahu Bang Pana. Hal sprinkle level 2 ini, tong aku perlu tong sini untuk membuat jus mit anggur, bir, sake, kopi, teh hijau dan kopi apa itu, kopi nggak kelihatan tapi ketutupan chat. Terus satu lagi tadi sprinkle level 2. Tel emas ya. Perairan jari-jari 24 bidak. Wih, luas ini 24. Sprinkle level 2 24. Lumayan lah ya. Ya deh. Sampai sini dulu live hari ini ya. Udah lebih 16 menit ini. Total view-nya 13,5. Rame banget. City rank-nya C. Kak set. Bye. City rank-nya C ya. Museum B, warisan B. Warisan ini dari mana ya, aku naik sendiri. Peringkat kota masih C ya. Kecewa berat, waduh udah 3 jam lebih ini ya. Terima kasih banyak. Ketik satu dong. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah bantu tap-tap, yang udah give. Terima kasih banyak, semoga lancar terus rezekinya dan diberi kesehatan untuk kita semua. Happy weekend, bye-bye semuanya.